Hadirin sidang pelajar rahimakumullah, para santri calon ulamaul amilin, calon imam al-muttaqin, calon muttaqin, calon penerus estafet perjuangan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adalah Nabi Syu'aib alaihi salam. Beliau merupakan keturunan dari Nabiullah Lut alaihi salam. Diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke sebuah kaum yang bernama kaum Madyan, yang sekarang terkenal dengan sebutan negara Yordania. Kaumnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala disebutkan dalam ayat lain sebagai Ashabul Aikah, karena kaum ini menyembah sebuah pohon yang besar yang dianggap mempunyai keramat, yang dianggap mempunyai taji dan jimat, yang dianggap mempunyai kekuatan gaib yang mampu mendatangkan maslahat dan menolak mafsadat. Kalau kita rujuk lebih jauh di dalam ilmu sejarah perkembangan agama, maka kiranya kepercayaan orang Madyan seperti ini disebut dengan aliran dinamisme, dinamisme. Sebab ayanu disebut animisme, ayanu disebut dinamisme. Bahkan di Indonesia sendiri, di negara tercinta kita ini, jauh sebelum Hindu dan Buddha masuk ke Indonesia, jauh sebelum Islam masuk ke Nusantara, bahkan jauh sebelum Kristen berada di negara Indonesia, kepercayaan pokok yang dianut oleh nenek moyang kita adalah animisme dan dinamisme. Kumaha bedana? Ari animisme mah nyembah karena patung-patung, nyembah karena batu, nyembah karena candi, nyembah karena punden berundak-undak, nyembah karena dolmen yang di sana disangkakan ada ruh yang sakti, ada ruh yang hebat yang mampu mendatangkan maslahat dan menjauhkan mafsadat. Ari dinamisme naon? Ari dinamisme mah percaya karena tangkal kaibadat, percaya karena pohon-pohon besar nan rindang yang disangka di sana terdapat roh-roh pula yang hebat, roh-roh yang sakti mandraguna, roh-roh tempat mereka berlindung. Ieu nyembahna teh kana roh anu sok cicing dina tatangkalan, anu sok cicing dina hulu cai,
karena nusok cicing dina batu badag, nusok cicing dina tangkal kai monyet ngarana, nusok cicing dina hulu cai keyeup ngarana, nusok cicing dina handapeun batu hurang ngarana. Percaya kepada benda-benda mati bahwa di sana ada ruh, bahwa di sana ada kekuatan, bahwa di sana ada kehebatan yang maha di atas segalanya. Itulah dinamisme. Kembali ke ahli Madian. Ahli Madian ini alirannya aliran dinamisme. Percaya bahwa pohon yang besar yang bernama Aikah ini punya kekuatan yang maha dahsyat. Jika hatimu resah, jika hatimu galau, jika hatimu bimbang, datanglah dan bermunajatlah kepada pohon besar itu. Niscaya kebingunganmu akan hilang. Niscaya engkau akan menjadi orang yang paling bahagia seluruh dunia. Kau punya masalah? Pohon besar jawabannya. Anda butuh dana? Saluan. Dijadikan pelarian setiap masalah. Tapi ada yang unik dengan orang Madian ini. Ternyata selain mereka kafir, selain mereka tidak beriman kepada ajaran Allah yang dibawa oleh Nabi Lut sebelumnya, ada sesuatu yang luar biasa yang membuat mereka bobrok, yang membuat mereka hancur, yakni mereka gemar dengan korupsi. Sementara Imam Al-Qurtubi mengatakan Allah tidak akan menghancurkan suatu kaum hanya karena kekafirannya, tapi Allah mungkin menghancurkan suatu kaum manakala dia kafir ditambah dia melakukan praktek-praktek kaum Nabi Syuaib, yakni korupsi. Sementara korupsi, karena itu adalah perbuatan yang jelek menurut mental, jelek menurut moral, bobrok menurut agama, itu biasanya menjadi awal muasal lahirnya dosa-dosa turunan selanjutnya. So, bagaimana kita dimanjakan dengan televisi, bagaimana kita dimanjakan dengan koran, dan naon atau hasil duit korupsi mah? Dipake meuli tanah aya kene, dipake mobil nyesa kene, dipake meuli jalan-jalan anger loba kene, naon akhirna? Dipake meuli liang. Itu pasti seperti itu. Duit pake menang korupsi pasti ujung-ujungnya dipake meuli liang. Ngan hajah kau jelema-jelema tukang korupsi biasanya lebih memikirkan liang anungan ukur asup sawareh anggota badan daripada mikirkan liang anu kasup kabeh badan. Naon liang nu asup sakabeh badan? Liang kubur gitu. Liang nah, sing panjang erna liang kubur, lain kubur sih. Ngan hanja kau para koruptor ini kolot-kolot nama, jebrok-jebrok nama, tapi najan kolot bubudakeun, najan kolot mempunyai mental kanak-kanak. Ari budak leutik kumaha cadel tapi saeun nyebut R, akhirna lain kubur tapi liang. Ayo we nu diteangan teh liang. Nah, korupsi ini sesuatu yang merajalela di zaman Nabi Sulaiman. Tapi sayang, ketika kita berbicara korupsi, asosiasi kita hanya tertuju kepada pejabat. Padahal senyatanya bentuk korupsi itu bermacam-macam. Orang jalma biasa bisa korupsi, bisa-bisa. Santri bisa korupsi, bisa. Mana contoh? Geus puguh asup ka kelas teh isuk-isuk jam sawaraha jadwalna? 7:30. Aya nu ngarobah jadi jam 8 teh? Oh, tiba lagi asup ka kelas jam sawaraha? 7:30. Der teh asup jam 8. Dia telah mengkorupsi waktu setengah jam. Koruptor teh jelema nu kitu teh. Nu sok kabeurangan wae teh.
matak diharap dengan di Rusunawa diharap supaya nu ngajaga bari mamawa tutunjuk bari mamawa pangebuk eta teh KPK gitu, Komisi Pemberantas Koruptor Waktos gitu. Kaluar ti kelas ti geus puguh jam sabaraha? Setengah 10 aya nu ngarobah teh. Oh wah, ti baheul lagi kaluar ti kelas jam sabaraha? Setengah 10 der teh jam 8 geus kaluar. Koruptor dia itu sebetulnya. Jadi ketika kita berbicara korupsi itu asosiasinya jangan ke pejabat, kita pun sering sebetulnya melakukan korupsi. Korupsi waktu, korupsi kesempatan, korupsi tikolot yang kita kenal dengan Uniko. Usaha tanpa, ya usaha yang minim resiko gitu, Uniko itu, usaha nipu kolot. Mah, ayo nanti abdi teh lebet ka kelas 2 sanawi. Wah, kitabna teh kudah nu karam lo. Naon wae? Hiji fathul mu'in. Dua i'anatut talibin. Lah eta kene gitu. Itu Uniko. Nah, yang dilakukan oleh kaum Nabi Syu'aib, oleh bangsa Madian, korupsinya, bentuknya yang sering dilakukan adalah dalam dunia perdagangan. Menggunting dalam lipatan sudah menjadi kebiasaan, mengurangi timbangan sudah menjadi tradisi. Sakilo dikurangan jadi 8 on, sameter dikurangan jadi 80 senti, saleter dikurangan jadi kurang seetik. Wailul lil mutaffifin, cilaka jalmanu tukang nyerangan timbangan, cilaka jelma nu tukang ngurangan ukuran. Tak ayeuna di setiap pom bensin sok aya lambang pasti pas. Bahkan di sebagian pom bensin mah aya nu make ayat sisina teh. Wailul lil mutaffifina alladziina idza talu 'alan naasi yastawfuun wa idza kaluhum aw wazaduhum yusyirun. Aya di sebagian pom kan pasti pas. Itu bobrok moral seperti itu. Sok da karasa ku ente ki bagaimana ditipu itu boro-boro gede ditipu mah leutik ngeunah kana hatena teh. Makanya kalaumun ente ngeusi bensin tempokeun leungeun tukang pom. Penjaga pom itu gak boleh tangannya bergerak-gerak. Lepaskeun we ulah dicekelan. Ieu mah dicekelan bari diutek-utek itu pasti kurang kana ukuranana. Yang mestinya 1 liter bisa saja menjadi kurang. Lepaskeun. Itu hak kita sebagai konsumen. Dilindungi ku Yayasan Perlindungan Konsumen. Boleh kita berbicara seperti itu. Malikain loba jelema nu curang. Set 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 kurantan loba. Jadi ponok. Ngilo lauk sarua. Apalagi lamun laukna dihitung. Tinggal di tukang lauk ngitungna. Lamun teu bener-bener telik bisa saja dia curang. Ye 2 kilo 10. Terus we. Padahal seetik lauknya tidak sesuai dengan hitungan yang kita minta. Ini menjadi tradisi kaum Nabi Syu'aib saat itu, menjadi adat kebiasaan yang lumrah. Akhirnya roda ekonomi tidak berjalan seimbang. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin terjepit. Apa sebab? Proses penimbunan bahan pokok ini terjadi. Jenu baleung harte ketika keur usum panen dibolian. Geus dibolian kalawan harga anu murah karena hukum ekonomi mengatakan banyak barang murah harga. Sedikit permintaan murah harga. Ditimbun kumanehanana, ditimbun simpen di hiji gudang. Beak usum panen, masyarakat ngoceak, barang langka, harga dia naikkan seenak udele dewe. Sebetulnya hampir kita ini merasakan kalau kita sudah hidup, kalau anda sudah hidup tahun 97, kita itu seperti itu. Urang teh itu krisis moneter itu terjadinya akibat tidak belennya roda ekonomi. Tidak seimbang proses ekonomi yang terjadi ketika negara kita tahun 97 mengalami krisis moneter. Loba anu nimbun sembako, loba anu nimbun bahan-bahan yang menjadi hajat besar warga negara. Inilah yang terjadi.
Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian mengutus Nabi Su'aib alaihissalam untuk menyebarkan risalah, untuk mendakwahkan ajaran supaya umat manusia saat itu kembali kepada ajaran yang betul, kembali kepada ajaran yang telah dibawa oleh leluhur, yakni oleh Nabi Lut alaihissalam. Tapi apa yang didapat ternyata jauh panggang dari api, jauh kenyataan dari harapan. Ketika Nabi Su'aib mengatakan kepada mereka, kembalilah engkau kepada jalan Allah, apa yang mereka katakan? Qalu manabqahu katsiran mimma taqul. Mari ngomong kitu nanti sejak ngenyerikan ke Nabi Su'aib pun sekurang makia. Aiman ngomong naon sih teh? Tengarti aing ngomongkan kemana teh? Sorry ya. Strawberry mangga apel. Sorry enggak lepel. Ari mana ngomong naon? Teu ngarti aing medak. Meureun kitu teh cek umatna teh. Ari teh si Su'aib teh ngomong naon euy? Coba sering urang kayak gitu kan. Tujuanna pikeun ngahinakeun, ngahinakeun si mutakalim. Ngomong naon deui? Naon deui eta? Ngocoblak. Naon deui eta gogorowokan? Sering kita ngomong seperti bari tujuan atau idanan bikin latil mubalah nganya nyeri bari saetik marduli teu peduli naon atuh maneh teh manafqahu katsiran mimma naqul. Kami tidak paham apa yang kau sampaikan wahai Su'aib. Bahkan bukan hanya itu, mereka kemudian mengintimidasi Nabi Su'aib. Wa inna lanaraka fina dhaifa. Cik sia teh ngaca Su'aib, ari sia teh saha? Boga kaca teh di imah ente. Aya kaca teh di imah. Enteng teh di imah. Cik nganteng maneh teh saha teu pantes maneh ngomong kitu? Teu berhak maneh ngomong kitu, da maneh teh jalma lemah. Da maneh teh beda kelasna jeung uing, beda kastana jeung uing, beda hierarkina jeung uing. Gak pantas lah kau berbicara seperti itu. Wa inna lanaraka fina dhaifa. Aku melihatmu sebagai orang yang lemah. Gak punya kelayakan kau berbicara kepada aku. Gak punya kepantasan kau berdakwah kepada kami. Gak punya kepatutan engkau mengajak kami untuk beriman kepada Tuhanmu yang entah siapa namanya. Wa inna lanaraka dhaifa. Cukup intimidasi seperti itu, ternyata masih berlanjut. Ditambahan deui walaula rahtuka larajamnak. Ya Su'aib, siang apal. Lamun lain karana keluarga maneh mah ku aing sia teh geus diranjam. Ku aing sia teh geus disiksa di balerogan ku batu. Mun teu katalian ku keluarga maneh mah. Mun lain maneh anak si eta mah. Mun lain maneh alok si eta mah. Mun lain maneh minantu si eta mah, ku aing sia teh geus diranjam. Ku aing sia teh geus disiksa. Walau rahtuka larajamna, lamun lain karena keluarga maneh sia ku aing geus biak disiksa. Kira-kira seperti itu intimidasi yang disampaikan oleh kaum Madyan saat itu. Ditambahan deui wae. Ya sing paham em, sing nyaho mana teh em, bahwa wama anta alaina bi aziz, maneh bukan jelma mulia, maneh bukan jelma nuboga komara, maneh bukan jelma nuboga kedudukan, nuboga komara kula warga maneh sia lain maneh, nuboga kedudukan kula warga maneh lain maneh, nu mulia kula warga maneh lain maneh. Maneh mah saha sengeh siapa? Padlah maneh manusia sah irah wae dipiceun, sah irah wae dimutilasi, sah irah wae dihilangkan. Wama anta ali nabi aziz. Inilah intimidasi, inilah ancaman yang diberikan, yang merupakan reaksi dari dakwah yang disampaikan oleh Nabi Su'aib alaihissalam. Mari kita berpikir dan mari kita menyimak.
Bagaimana perbuatan baik, bagaimana aksi baik, bagaimana aksi dakwah, bagaimana aksi mengajak yang disampaikan oleh Nabi Su'aib justru tidak berbanding lurus dengan jawaban yang dihasilkan. Mereka menolak, mereka menentang, bahkan menantang. Mereka tidak hanya tidak mau menerima, tapi mereka jauh lebih itu, malah mengintimidasi, malah mengancam kenyamanan, keamanan Nabiullah Su'aib alaihissalam. Hadirin rahimakumullah, dalam episode mendatang tentunya kita akan melihat bagaimana kelanjutan kisah Ahli Madian, bagaimana kisah kelanjutan Ashabul Aikah, bagaimana kelanjutan kisah Nabi Su'aib alaihissalam di dalam menyampaikan risalah. Mudah-mudahan manfaat. Shadaqallahul Azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحمن الرحيم قالوا يا شعيب ما نبقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا